Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik dan saya percaya teman-teman cewek ini akan sangat membantumu untuk bisa menilai seorang pria. Nah, saya coba berbagi tentang tiga tanda pria sangat menginginkan kamu. Artinya begini, dia sangat tertarik, sangat menyukaimu, baik dari sisi penampilanmu, baik dari sisi pribadimu, dan kamu termasuk tipe kal dia banget, sehingga dia sangat menginginkan kamu jadi pasangannya. Dan alangkah beruntungnya teman-teman cewek, apabila kamu menjalin hubungan dengan orang yang kamu sukai dan orang tersebut ternyata juga sangat menginginkanmu, sangat menyukaimu. Artinya ada chemistry, ada kecocokan di antara kalian. Ya. So, sekali lagi saya berharap ini membantumu untuk tajam menilai seorang pria. Berikut tanda pria sangat menginginkan kamu. Yang pertama, dia rela berkorban sebesar apapun untukmu. Pokoknya jangan ragukan pria ini dalam hal berkorban. Dia nggak hitung-hitungan, dia nggak menggerutu, dia nggak mengomel. Dia lakukan yang terbaik dengan senang hati, dengan rasa bahagia. Dia rela berkorban untukmu. Berkorban waktu, iya. Artinya dia akan selalu ada waktu untukmu sekalipun dia sibuk. Dia rela berkorban waktu untukmu. Dia rela berkorban tenaga untukmu. Apa yang bisa dia bantu untukmu, dia bantu. Jadi dia gak hitung-hitungan masalah tenaga, apa yang bisa dia bantu. Dia rela berkorban pemikiran, apa yang bisa dia kasih masukan, solusi. Dia rela berkorban untuk pemikiran. Bahkan juga dia rela berkorban sampai pada hal materi. Dia gak hitung-hitungan mau berapa banyak dikeluarkan biaya untuk kamu, membahagiakan kamu, memberikan hadiah, dan lain-lain. Dan dia lakukan semua itu dengan penuh kebahagiaan. Karena memang dia sangat menyukai dan sangat menginginkan kamunya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berusaha menghubungimu, berusaha untuk ketemu kamu, sekalipun dengan berbagai-bagai alasan. Mungkin dia berkata salah pencet lah, salah kirim pesan lah, salah telepon lah. Apapun alasan dia, tapi dia berupaya untuk terus bisa menghubungi, apalagi ketemu kamu. Dan kalau kamu perhatikan, dia gak mudah menyerah. Ada aja hal-hal yang dia lakukan untuk menarik perhatianmu. Ada aja hal-hal yang dia lakukan untuk bisa komunikasi denganmu. Apalagi bisa ketemu sama kamu. Jadi dia berusaha menghubungimu. Ya, dan dia ketika kalian komunikasi, dia tentunya senang. Dia tentunya bahagia. Ya, itu yang kedua. Dan yang terakhir, tanda pria sangat menginginkan kamu adalah si pria tersebut, dia memprioritaskan kamunya. Artinya apa? Sesibuk apapun dia, setinggi apapun jabatannya, mau dia punya teman nongkrong-nongkrong, mau dia punya hobi, kamu tetap prioritasnya. Dia rela ya tidak mengerjakan hobinya demi kamu. Dia rela tidak nongkrong dengan teman-temannya demi kamu. Bahkan dia rela di tengah-tengah kesibukannya dia membalas chat dan telepon sekalipun dia lagi sibuk. Tapi dia usahakan. Nah, itu tandanya kamu sangat diprioritaskan sama dia padahal dia lagi sibuk.
Jadi itu tanda bahwa memang dia sangat-sangat menginginkan kamu. Dia rela berkorban untukmu, dia berusaha menghubungimu, ketemu kamu, dan yang ketiga dia sangat-sangat memprioritaskan kamu. Saya berharap teman-teman cewek, engkau bisa tajam menilai seorang pria yang sangat menyukai dan sangat menginginkan kamunya. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.